Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Hasnadirah ini tidak sedang marah atau emosi, melainkan tengah memusnahkan puluhan HP berbagai merek ini dalam kegiatan pemusnahan barang bukti oleh Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang digelar di halaman kantor Kejaksaan Negeri Sidrap, Kelurahan Majeling, Kecamatan Maritenge, Kabupaten Sidrap, Jumat pagi. Selain barang bukti HP, Kejaksaan Negeri Sidrap juga memusnahkan barang bukti dari berbagai perkara diantaranya penyalahgunaan narkotika, pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, pelanggaran hukum kesehatan dan ketenagakerjaan, juga kasus pengancaman, penganiayaan, pencurian serta masalah pidana umum lainnya. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya 1,4 kg sabu-sabu, 437 butir ekstasi, 2,5 linting ganja, 1.224 buah kosmetik ilegal dari 22 jenis, sebuah pistol, 9 bilah sajam, 19 buah alat hisap sabu, 12 unit timbangan digital, dan 46 unit HP. Untuk barang bukti narkoba dimusnahkan dengan cara di blender. Barang bukti parang dan senjata api rakitan dipotong dengan menggunakan gurinda, dan alat hisap narkotika berupa bong dan kosmetik dibakar. Sementara untuk 40 unit HP dihancurkan menggunakan palu untuk kemudian dibakar bersama barang bukti lainnya. Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap Hasnadirah mengatakan barang bukti yang dimusnahkan ini dari 80 perkara dari Oktober 2022 hingga Februari 2023 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Kegiatan pemusnahan ini juga dilakukan sebagai pembuktian kepada masyarakat bahwa barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan dimusnahkan. Juga menghindari adanya penyalahgunaan barang bukti oleh oknum khususnya terkait narkoba. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari kewenangan kami sebagai jaksa yang melaksanakan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lalu kemudian yang tadi lagi saya bilang bahwa ini pembuktian kami kepada masyarakat bahwa barang yang kami rampas selama ini benar loh kami musnahkan, tidak ada yang kami bahasanya kami salah gunakan, baik handphone tadi yang kalau sekiranya dilihat kan masih bisa berharga tuh walaupun mungkin minim, tapi tetap kami musnahkan karena putusannya demikian. Lalu kemudian tidak kalah penting meminimalisir adanya penyalahgunaan barang bukti itu khususnya yang narkotika ya terhadap oknum, itu yang mungkin lebih penting. Sementara dalam kegiatan pemusnahan barang bukti ini juga diikuti oleh Sekda Sidrap Basrah, Ketua DPRD Sidrap Ruslan, dan Dim 1420 Sidrap Letkol Infantri Andika Ari Prihantoro, KBU Reskrim Ibda Asad, Kadis Lingkungan Hidup Andi Faisal Ranggong, dan sejumlah undangan lainnya. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Tohir Muhammad, PR Channel.